Saudara, mulai hari ini tarif baru ojek online mulai diberlakukan. Sejumlah pengemudi ojek online mengaku sepi order sejak tarif baru berlaku. Pengemudi ojek online di Surabaya menyambut baik pemberlakuan tarif baru ojek online. Namun mereka mengeluhkan berkurangnya order penumpang sejak tarif baru diterapkan. Mereka berharap aplikator memberikan voucher atau diskon untuk penumpang agar orderan kembali ramai. Namanya driver kayak biaya yang aneh-aneh dari buat customer itu dihilangin lah, kayak biaya pemesanan, biaya apa aja itu, biaya kemasan, biar orderan itu lebih rame gitu loh. Kalau harga naik sih, kalau orderannya nggak ada ya percuma gitu loh. Gitu ya.